Teman yang ada di mana saja, apa kabar kalian? Semoga hari lepas hari kasih Tuhan selalu menyertai kita ya. Nah, hari ini aku mau buat jus buah. Nah, biar aku nggak lama-lama ngomongnya, yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya. Yang sudah bergabung denganku, terima kasih banyak atas semua partisipasinya, atas semua dukungannya. Nah, hari ini aku buat jus buah. Di sini sudah aku sediakan bahan-bahannya ya. Nah, di sini ada 2,5 kilo buah ya, terdiri dari apel, karot, dan jeruk. Nah, di sini aku semuanya aku kupas, soalnya ada yang alergi kulit apel dan aku biasanya kalau makan buah itu selalu aku kupas, itu saran dari dokterku ya. Nah, kalau kalian nggak punya jus ini, mesin juicy ini, kalian boleh blender dan kasih air, nanti disaring ya, biar Anda mendapatkan jus yang baik. Nah, sebenarnya aku ini kan suka makan buah yang dikunyah itu, nggak mungkin kan aku makan sebanyak segini berkilo-kilo, makanya aku jus. Nah, kalian kan tahu kan manfaat buah jus, banyak manfaatnya, vitaminnya ya, nggak gini lagi ya, nggak rahasia lagi manfaat buah-buahan. Nah, akhirnya aku buat jus. Biasanya aku ngejus ini kadang kasih buah, kadang kasih sayur. Biasanya aku ngejus itu setiap minggu 4 kali sehari ya. Ya, hitung-hitung untuk menghindari sakit lah gitu. Nah, nanti kalau kalian kepingin tahu gitu apa manfaat buah jusku ini, aku catat nanti di deskripsi ya, semua aku catat manfaatnya. Padahal banyak lagi, tapi aku catat poin-poinnya saja. Nah, 2,5 kilo ini menjadi 1 liter jus ya. Nah, ini bukan jus abal-abal, ini murni, ini asli, banyak vitaminnya. Seperti yang aku bilang, kalian boleh blender terus disaring. Nah, ini aku buat, ini sudah aku potong kecil-kecil terus aku masukkan step by step ya, karena ini nggak boleh terlalu banyak jusnya. Nah, ini cukup untuk 3 orang. Akhirnya terakhir aku dapat 1 liter ya dari jus ini. Oke teman-teman, selamat mencoba jus yang banyak mengandung vitamin, banyak manfaatnya. Nah, ini sudah selesai jadinya 1 liter ya. Nah, lihat nih, ini jus asli, bukan abal-abal. Ini murni dari buah-buahan. Biasanya terjual juga di luar ya, tapi harganya sangat-sangat mahal. Nah, ini ampasnya ini. Ini jusnya 1 liter dan ampasnya mungkin setengah juga ya, dari 2,5 kilo buah. Nah, gitu teman-teman. Jus buah, coba ya di rumah. Nah, sekarang aku tuangkan di dalam gelas ya. Nah, ini gelasnya besar ini. Nah, aku minum segini teman-teman, segelas segini. Sisanya kasih papanya dan keris minumnya. Ini banyak ini, masih setengah liter. Nah, gitu teman-teman aktivitasku hari ini. Aku ngejus hari ini. Nah, biar aku tambah sehat. Kalian kan tahu aku harus banyak minum-minum yang begini-begini. Oke, sampai di sini dulu aktivitasku di dapur ya. Sampai jumpa. Dan kalau kalian kepingin tahu manfaatnya, nanti lihat-lihat di deskripsi ya. Sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan. Biar selalu sehat, panjang umur. Dan apapun yang aku buat, aku sharing di blogku ini ya. Apapun itu, I love you. We will best friend always. Kita teman sejati selamanya. Oke, salam kasih, salam sehat, salam sayang. Dah.